Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hamid Khalid, SHLLM, selaku Ketua Yayasan Syifa Budi. Yang kami hormati Mr. Fehmet Anwar, PSC MSC, selaku CEO Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Yang kami hormati Pembina Keagamaan Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, Bapak Haji Muhammad Lutfi Purnomo. Yang kami hormati Dewan Akademik Al-Azhar Syifa Budi. Yang kami hormati Kepala Sekolah TA, TK, SD, SMP, dan SMA Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Yang kami hormati Dewan Guru Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita pada acara hari ini, yaitu acara Tabur Bunga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang selalu setia di jalan dakwah ini hingga akhir zaman. Mari kita mulai acara pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Nafeza dari kelas 101 SMA Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Dan saya Malik dari kelas 11 MIA 2 SMA Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Hai Nafeza, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Malik. Kak Malik sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Nafeza. Kak Malik, sebelum kita mulai acara pada hari ini secara mendalam, yuk kita sapa dulu teman-teman kita yang sudah bergabung dalam kegiatan kali ini. Oh iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nafeza, hari ini kita akan live report langsung dari Taman Makam Pahlawan. Dalam rangka acara tabur bunga di makam almarhum Bapak Haji Maulwi Sailan. Wah, keren banget ini acaranya. Jadi teman-teman hari ini bisa secara langsung melihat prosesi tabur bunga secara live. Tak lupa bahwa kegiatan hari ini disiarkan secara langsung melalui Instagram alazhar.syifabudi.jkt dan channel YouTube Syifa Budi TV. Kita sudah terhubung oleh rekan kita kepada Rifaska Iman Tiar dari SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, dipersilahkan. Bubah udah berangkat ke dalam buat satu dan Cakrabirawa, pasukan penjaga Presiden Soekarno. Masih ingat di suatu hari di tahun 1966, sambil membawa secarik surat, ia menghadap Presiden Soekarno. Saya lapor pada Bapak kalau saya dipanggil untuk kembali ke Korps, dan itu adalah pertemuan kalinya, ia dengan Bung Karno. Waktu itu, Maulwi berpangkat Kolonel CPM. Ia ditarik dari penugasannya sebagai Wakil Komandan Cakrabirawa. Selang berapa lama setelah dengan sama sebutkan oleh Ketua Yayasan Syifa Budi Jakarta, Bapak Dr. Haji Hamid Khalid, SHLLM. Kepada Pak Hamid, kami persilakan.
Ibu. Ini tetap saya pakai. Ini tetap saya pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian, siapa yang baru pertama kali di sini, tunjuk tangan. Ada beberapa ya, Pak ya. Jadi ini adalah nama-nama baik yang kita punya di Indonesia. Alhamdulillah. Silakan masuk. Ayo, terus. Silakan. Kita, kalian semua, anak-anak dari sekolah Al-Azhar sangat beruntung. Kenapa beruntung? Karena kalian di sebuah sekolah yang pendirinya adalah pahlawan nasional. Dia disebut pahlawan nasional bukan semata-mata karena beliau itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kalian tahu kan Pak Haji Maulwi Sailan almarhum dimakamkan di sini kan? Bukan karena semata-mata beliau dimakamkan di sini, kemudian beliau disebut pahlawan. Karena sebetulnya sebagian orang yang dimakamkan di sini formalitas karena kedudukannya, karena apa gitu, atau karena pangkatnya, kemudian ikut serta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini atau di Taman Makam Pahlawan manapun yang lain. Pak Sailan almarhum adalah betul-betul seorang pahlawan dalam arti yang sebenar-benarnya. Beliau ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Beliau bukan semata-mata seorang saksi sejarah, ya. Beliau bukan semata-mata saksi sejarah, tapi beliau adalah pelaku sejarah. Ayo masuk. Gak harus duduk, berdiri sini, gak apa-apa. Sebagian di sebelah sini, atau di sini semua. Terus ke sini, sebelah sini. Ya. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, beliau bukan semata-mata saksi sejarah, tapi beliau adalah pelaku sejarah. Beliau ikut berjuang melawan penjajah Belanda, dan bahkan Anda tahu semua, kalian tahu bahwa ada seorang jenderal yang namanya Westerling yang membunuh belasan ribu rakyat Indonesia. Nah, Pak Sailan itu berperang melawan Westerling itu. Nah, selepas beliau berjuang itu, kemudian Indonesia merdeka, beliau melanjutkan perjuangannya melalui beberapa aktivitas. Yang pertama, di ketentaraan beliau menjadi ajudan dari presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno. Beliau menjadi ajudan yang sangat dekat dengan Pak, walaupun kedudukannya hanya sebagai wakil komandan CPM waktu itu, yang sebutannya sekarang CPM, dulu namanya Cakrabirawa. Beliau secara pribadi sangat dekat dengan Bung Karno dan keluarga. Oleh karenanya tidak kaget kalau bahkan Ibu Megawati ketika beliau masih menjabat sebagai presiden waktu itu, Pak Sailan meluncurkan buku mengundang presiden, datang itu presiden Ibu Megawati yang merupakan anak dari Bung Karno, ya. Dan Bu Megawati memanggil Pak Sailan, pendiri sekolah kita, apa? Presiden ini manggilnya Om. Om Sailan. Jadi bagaimana Pak Sailan itu almarhum begitu dihormati dan dituakan bahkan oleh seorang
presiden dari Republik Indonesia. Jadi kalian beruntung punya itu. Tapi keberuntungan itu nggak menjadi punya nilai apa-apa kalau penghargaan kita terhadap kepahlawanan tidak ada. Kenapa kita perlu menghargai pahlawan kita? Gitu. Karena anak-anakku sekalian, kalau kalian baca Quran deh, ya. Kalau kalian baca Quran, isi Quran itu 70% atau mungkin lebih itu adalah sejarah. Pahlawan, ya, kalau kita bicara tentang pahlawan, kita berarti bicara tentang sejarah. Sejarah dari mana kita berasal. Republik ini bagaimana berdiri, itu kita lihatnya, kita tengok kepada sejarah. Dan sejarah di dalamnya ada pahlawan-pahlawan yang membuat sejarah itu, yang menjadi pelaku sejarah itu. Ya, karenanya kita harus belajar sejarah. Supaya apa? Supaya kita menghargai bahwa Republik ini didirikan oleh orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita itu, dengan darah. Bukan main-main. Jadi kalau ada pejabat nih, ya korupsi dia, gitu, itu orang nggak paham sejarah. Itu orang nggak menghargai pengorbanan dari para pahlawannya di masa lalu, gitu. Jadi penghargaan terhadap pahlawan tidak ada sama sekali. Dia enak aja. Yang dulu orang-orang bersusah payah dengan darah dan keringat mendirikan Republik ini, lalu dia menikmati ketika Republik ini sudah berdiri, duduk sebagai pejabat, korupsi, ambil uang rakyat. Itu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang tidak paham sejarah, tidak menghayati sejarah, dan tidak punya penghargaan terhadap para pahlawannya. Oleh karena itu, acara ini menjadi penting. Menjadi penting buat kalian supaya kalian punya penghayatan di dalam diri kalian bahwa di sini, di dalam, di tempat ini dimakamkan beribu-ribu orang pahlawan yang darahnya tumpah waktu perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pada perjuangan-perjuangan berikutnya. Begitu. Kita hargai mereka. Kita hayati perjuangan mereka. Khususnya perjuangan dari Pak Maulwi Sailan, pendiri sekolah kita sendiri. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ini tempat ini walaupun nyaman untuk bermain, bukan untuk kita bermain. Jangan kita tunjukkan sikap yang tidak menghargai orang-orang yang ada di dalam tanah yang dimakamkan itu. Tunjukkan sikap yang khidmat terhadap mereka semua yang ada di dalam kubur ini, ya, di sini. Jadi jangan bersenda gurau yang tidak pantas, ya. Kita khidmatkan hati kita, khusyukkan hati kita, hayati perjuangan mereka, dan kita lalui dari mulai upacara nanti yang kita akan ikuti sampai terus kita kunjungi makam Pak Sailan dan kemudian makam pahlawan revolusi yang lain, ya. Itu saja sambutan dari Bapak. Mudah-mudahan pesan ini menjadi bekal yang kalian bisa hayati. Utamanya ketika sekarang sedang berada di tempat ini, ya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Marilah berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita sudah saksikan sambutan oleh Bapak Hamid menginjak acara selanjutnya, yaitu pelaksanaan upacara penghormatan. Kali ini saya sedang berada di gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, untuk melaporkan kegiatan tabur bunga dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Al-Azhar Shifabudi Jakarta. Sekarang kita akan kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kiper sekaligus kapten tim nasional era 1950 sampai 1962 ini sukses membawa Garuda meraih peringkat ketiga di ajang Asian Games Tokyo 1954 dan juara Prapiala Dunia 1958. Skuad Garuda juga hampir menembus final Olimpiade Melbourne 1956, andai saat itu tidak kalah dari Uni Soviet yang akhirnya menjadi juara. Setelah pensiun, Maulwi Sailan masih mengabdikan dirinya di dunia sepak bola dengan menjadi ketua umum PSSI periode 1964 sampai 1967. Pada era itulah fondasi pembinaan pemain usia muda mulai dipikirkan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Maulwi Sailan wafat 10 Oktober 2016 dengan meninggalkan mimpi mendirikan sebuah sekolah sepak bola. Kini tepat pada hari lahir Maulwi Sailan, 8 Agustus 2018, Sailan Football Academy resmi memiliki lapangan indoor sendiri yang berlokasi di dalam Yayasan Al-Azhar Shifa Budi. Sailan Indoor Soccer Arena ini hanyalah sebuah fasilitas. Intinya bukan pada fasilitas, intinya adalah pada program yang kita buat itu melalui Sailan Football Academy itu dikawinkan dengan program akademik dari Sekolah Al-Azhar Shifa Budi. Kita mau membangun anak-anak yang secara akademik tidak ketinggalan, tetapi bakat sepak bolanya tumbuh secara maksimal. Boleh diketahui, Sailan Indoor Soccer Arena ini menggunakan rumput sintetis dengan standar internasional, yang pastinya semakin memudahkan pembinaan sepak bola untuk lebih. Maulwi Sailan, mantan wakil komandan Cakrabirawa, pasukan penjaga Presiden Soekarno. Masih ingat di suatu hari di tahun 1966, sambil membawa secarik surat, ia menghadap Presiden Soekarno. Saya lapor pada Bapak kalau saya dipanggil untuk kembali ke Korps, dan itu adalah pertemuan kalinya, ia dengan Bung Karno. Waktu itu, Maulwi berpangkat Kolonel CPM. Ia ditarik dari penugasannya sebagai Wakil Komandan Cakrabirawa. Selang berapa lama setelah peristiwa G30S 1965 meletus, ring 1 yang mengitari Presiden Soekarno mulai dipreteli. 15 menteri dalam Kabinet Dwi Korra juga kemudian ditangkap. Pengawalan terhadap Presiden Soekarno perlahan dikurangi dan kemudian ditiadakan sama sekali bersamaan dengan pembubaran pasukan Cakrabirawa. Fasilitas untuk Presiden mulai dikurangi, pengawalannya hanya dilakukan oleh CPM seadanya. Presiden tak boleh lagi menggunakan helikopter, hanya boleh menggunakan mobil, kata Maulwi. Pasca bubarnya Cakrabirawa pada tahun 1967, pengawalan Presiden Soekarno diserahkan kepada Pomat AD yang pro Soeharto. Sementara untuk keperluan pribadi Presiden, Detasemen Kawal Pribadi atau DKP yang dipimpin oleh Letkol Polisi Mangil Martowijoyo tetap bertugas seperti biasa. Detasemen itu mulai berdiri sejak awal masa kepresidenan Soekarno. Menurut Maulwi, para pengawal dari DKP itu mengalami tekanan batin yang sangat mendalam ketika mengawal Soekarno di penghujung kekuasaannya. Tak jarang anggota Pomat AD membentak anggota DKP hanya karena dianggap melayani presiden secara berlebihan, kendati sekedar menjalankan kewajiban saja. Pernah seorang anggota DKP mengawal Bung Karno ke Bogor dan membukakan pintu mobil setibanya di Istana Bogor. Seorang perwira Satgas Pomat langsung membentak dan melarang anggota DKP membukakan pintu mobil yang ditumpangi oleh Presiden Soekarno. Biar dia buka sendiri, kamu kultus, kata Maulwi mengutip kesaksian seorang anggota DKP bernama Soeharto. Perlahan Presiden Soekarno makin dikucilkan, kendati sempat menghadiri berbagai acara di mana dia memberikan pidato. Tak satu pun media yang menyiarkan pidatonya. Setelah pidato Nawaksara 10 Januari 1967 ditolak MPRS, Soekarno resmi diberhentikan, jadi tahanan rumah dan tinggal di Wisma Yaso hingga akhir nyawa pada tanggal 21 Juni 1970.
Kalau untuk bekerja, saya dari tahun 2005 sampai sekarang, kami tadinya dari tim keamanan, kemudian kami diperbantukan di pemandu dan untuk kebersihan lainnya sampai saat ini. Siapa saja pahlawan nasional yang dimakamkan di sini, Pak? Ada beberapa pahlawan nasional yang sudah dimakamkan di sini, lebih kurang itu sekitar 39. Di antaranya ada Malik, Ahmad Yani, Suparman, MT Haryono, terus Usman Harun, Nasution, berikut ada beberapa lagi di yang lainnya pahlawan nasional. Oke, Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pahlawan almarhum Alwis Island atau pahlawan nasional lainnya? Untuk seorang pahlawan itu yang mestinya kita banggakan ya, sudah memperjuangkan untuk negara ini dari bahkan nyawa ataupun harta mereka dikorbankan untuk membela negara ini. Sampai saat ini kita bisa menikmati kebebasan untuk beraktivitas seperti itu. Ini disebutin nggak tadi? Ini udah lagi fakih. Oh, yang ini udah berarti nggak usah. Nah, tadi kita sudah saksikan bersama. Pesan dan kesan Bapak apa nih, Pak? Kalau untuk pesan sendiri untuk para generasi muda supaya tidak melupakan sejarah, bisa untuk bersejarah ke Taman Makam Pahlawan untuk mengingat jasa-jasa beliau dan juga melestarikan nilai-nilai kepahlawanan itu sendiri di tahun 2023 ini dalam rangka menyambut Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini. Terima kasih ya, Pak, atas wawancaranya. Sekarang sudah selesai wawancara bersama pendamping tamu TMP Kalibata Jakarta. Sekarang kita langsung menuju kepada rekan Yusuf yang sudah berada di makam Pak Sailan. Kepada rekan Yusuf, dipersilahkan. Kiper sekaligus kapten tim nasional era 1950 sampai 1962 ini sukses membawa Garuda meraih peringkat ketiga di ajang Asian Games Tokyo. Sekarang sudah selesai wawancara tadi bersama Pak Saudi. Sekarang kita langsung menuju kepada rekan saya yang Garuda sekolah. Juga hampir menembus. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kiper sekaligus kapten tim nasional era 1950 sampai 1962 ini sukses membawa Garuda meraih peringkat ketiga di ajang Asian Games Tokyo 1954 dan juara Prapiala Dunia 1958. Skuad Garuda juga hampir menembus final Olimpiade Melbourne 1956, andai saat itu tidak kalah dari Uni Soviet yang akhirnya menjadi juara. Setelah pensiun, Maulwi Sailan masih mengabdikan dirinya di dunia sepak bola dengan menjadi ketua umum PSSI periode 1964 sampai 1967. Pada era itulah fondasi pembinaan pemain usia muda mulai dipikirkan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Maulwi Sailan wafat 10 Oktober 2016 dengan meninggalkan mimpi mendirikan sebuah sekolah sepak bola. Kini tepat pada hari lahir Maulwi Sailan, 8 Agustus 2018, Sailan Football Academy resmi memiliki lapangan indoor sendiri yang berlokasi di dalam Yayasan Al-Azhar Shifa Budi. Sailan Indoor Soccer Arena ini hanyalah sebuah fasilitas. Intinya bukan pada fasilitas, intinya adalah pada program yang kita buat itu melalui Sailan Football Academy itu dikawinkan dengan program akademik dari Sekolah Al-Azhar Shifa Budi. Kita mau membangun anak-anak yang secara akademik tidak ketinggalan, tetapi bakat sepak bolanya tumbuh secara maksimal. Boleh diketahui, Sailan Indoor Soccer Arena ini menggunakan rumput sintetis dengan standar internasional, yang pastinya semakin memudahkan pembinaan sepak bola untuk lebih berkembang. Olahraga kita sepak bola nomor satu, banyak pemain talent, justru dari situ
pemain-pemain talent butuh latihan yang berkualitas, butuh pelatih yang berkualitas, butuh infrastruktur. Apa yang saya lihat di sini, wah ini bagus sekali. Tinggal sekarang kita udah punya lapangan bagus, pelatihnya bagus, talentnya nanti bisa, potensinya bisa dimakan. Maulwi Sailan, mantan Wakil Komandan Cakrabirawa, pasukan penjaga Presiden Soekarno. Masih ingat di suatu hari di tahun 1966, sambil membawa secarik surat, ia menghadap Presiden Soekarno. Saya lapor pada Bapak kalau saya dipanggil untuk kembali ke Korps, dan itu adalah pertemuan kalinya, ia dengan Bung Karno. Waktu itu, Maulwi berpangkat Kolonel CPM. Ia ditarik dari penugasannya sebagai Wakil Komandan Cakrabirawa. Selang berapa lama setelah peristiwa G30S 1965 meletus, ring 1 yang mengitari Presiden Soekarno mulai dipreteli. 15 menteri dalam Kabinet Dwi Korra juga kemudian ditangkap. Pengawalan terhadap Presiden Soekarno perlahan dikurangi dan kemudian ditiadakan sama sekali bersamaan dengan pembubaran pasukan Cakrabirawa. Fasilitas untuk presiden mulai dikurangi, pengawalannya hanya dilakukan oleh CPM seadanya. Sekarang? Udah on soalnya. Yuk, siap. Sekarang di belakang saya akan dilaksanakan upacara penghormatan jasa para pahlawan. Upacara ini diikuti oleh beberapa warga sekolah Al-Azhar Sifabudi Jakarta. Mari sama-sama kita saksikan upacara berikut. Kepada arwah pahlawan, bangun! Langsung kok coba.
Langsung ucapan, Bu. Sudah. Berarti ini aja. Itu udah kasih import belum? Sebelum samping paham. Bahwa monumen itu ada pahlawan kita, baru jadi kita menghadap para pahlawan kita. Ya, kita cipta namanya ya. Isi sebelakang dulu ya. Mungkin. Ini pasca ini. Di mulut ini mau kocok. Belum apa sih? Ikut ya. Oh ya udah, iya udah depan nih. Siapa tuh? Susah banget sih ya. Berkibar bendera merahku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia senyumanku yang terbarang. Maulwi Syailan, mantan Wakil Komandan Cakrabirawa, pasukan penjaga Presiden Soekarno. Masih ingat di suatu hari di tahun 1966, sambil membawa secarik surat, ia menghadap Presiden Soekarno. Saya lapor pada Bapak kalau saya dipanggil untuk kembali ke Korps, dan itu adalah pertemuan kalinya, ia dengan Bung Karno. Waktu itu, Maulwi berpangkat Kolonel CPM. Ia ditarik dari penugasannya sebagai Wakil Komandan Cakrabirawa. Selang berapa lama setelah peristiwa G30S 1965 meletus, ring 1 yang mengitari Presiden Soekarno mulai dipreteli. 15 menteri dalam Kabinet Dwi Korra juga kemudian ditangkap. Pengawalan terhadap Presiden Soekarno perlahan dikurangi dan kemudian ditiadakan sama sekali bersamaan dengan pembubaran pasukan Cakrabirawa. Fasilitas untuk presiden mulai dikurangi, pengawalannya hanya dilakukan oleh CPM seadanya. Presiden tak boleh lagi menggunakan helikopter, hanya boleh menggunakan mobil, kata Maulwi.
Pasca bubarnya Cakrabirawa pada tahun 1967, pengawalan Presiden Soekarno diserahkan kepada Pomat AD yang pro Soeharto. Sementara untuk keperluan pribadi Presiden, Detasemen Kawal Pribadi atau DKP yang dipimpin oleh Letkol Polisi Mangil Martowijoyo tetap bertugas seperti biasa. Detasemen itu mulai berdiri sejak awal masa kepresidenan Soekarno. Menurut Maulwi, para pengawal dari DKP itu mengalami tekanan batin yang sangat mendalam ketika mengawal Soekarno di penghujung kekuasaannya. Tak jarang anggota Pomat AD membentak anggota DKP hanya karena dianggap melayani presiden secara berlebihan, kendati sekedar menjalankan kewajiban saja. Pernah seorang anggota DKP mengawal Bung Karno ke Bogor dan membukakan pintu mobil setibanya di Istana Bogor. Seorang perwira Satgas Pomat langsung membentak dan melarang anggota DKP membukakan pintu mobil yang ditumpangi oleh Presiden Soekarno. "Biar dia buka sendiri, kamu kultus," kata Malwi mengutip kesaksian seorang anggota DKP bernama Soeharto. Perlahan Presiden Soekarno makin dikucilkan, kendati sempat menghadiri berbagai acara. Habis dari sini sampai sini berhenti. Nanti baru lanjut lagi. Jadi Olga-nya masih delay, jadi kita tunggu sebentar. Terima kasih. Ya. Sama tim suratin ya di sini. Oh iya. Nanti setelah doa. Oke, teman-teman semua. Sekarang kita sedang menyaksikan live pembacaan doa. Sebentar, nanti dua pahlawan itu saya pahlawannya di mana? Di sini. Ya, pahlawannya di sini, Pak. Oh, nanti dipilih. Kamu biasa di sana. Siap. Nanti dipilih ini kan ya, pakai ini ya. Ya, sambil jalan aja. Terima kasih saudara Fakih. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Abdullah dari kelas 2. Sekarang saya sedang berada di samping makam almarhumah Bapak Haji Maulid Sailan. Kita akan segera saksikan bersama tabur bunga di makam almarhumah Bapak Haji Maulid Sailan. Almarhum Bapak Haji Maulid Sailan. Pak Maulid Sailan adalah tokoh pahlawan nasional, merupakan pahlawan nasional. Doa yang akan dipimpin oleh Pak Iskandar. Yang sama-sama kita hormati pada hari ini kita berada di makam pahlawan nasional Haji Maulwi Sailan. Mari sama-sama kita mendoakan almarhum, mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah, riyadhah jannah.
dari taman-taman surga Allah. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Wa ala kulli niyatin salihah wa idza hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan almarhum Bapak Haji Malwi Sailan bin Haji Amin Sailan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bilma'i wasalwi wal barad wa naqqihi min al-khataya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ij'al qabrahu radhan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hubran min hibari nar. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz an sayiatihi. Allahumma anzil rahmah wal maghfira wal shafa alayna wa alayhim wa ala jami' ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ij'al khayra 'umrina akhirahu wa khayra 'amalina khatimah wa khayra ayyamina yawma alqaka bih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Telah selesai tabur bunga makam almarhumah Bapak Haji Makhluk Sailan. Selanjutnya foto bersama tim SFA persiapan Piala Tim U17. Tabur bunga dulu. Tabur bunga almarhumah Haji Makhluk Bapak Sailan. Almarhum Bapak Haji Makhluk Sailan. Di mana?
Abis kan? Oh ya, sudah. Para pahlawan Polri yang sama-sama berjuang demi kemerdekaan kita sudah merdeka. Ya. Nah, abis itu penantang pahlawan nasional. Nanti ambil foto. Jadi, tahun-tahun pahlawan ini kita ngapain? Ya udah. Besok saya. Cuma nanti pas syukur apa? Ya, untuk like. Telah selesai berbunga makam almarhum Bapak Haji Mauli Sailan. Selanjutnya foto bersama tim SFA persiapan Piala Sorot U17. Saya nggak terlalu. Mau ikut. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Bahasamu, daku ingin.
Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Kami informasikan kembali bahwa almarhum Bapak Haji Maulwi Sailan wafat di Jakarta 10 Oktober 2016 pada umur 90 tahun. Beliau juga dikenal sebagai tokoh nasional dan pendiri Taman Siswa di Makassar. Beliau merupakan salah satu ajudan pribadi Presiden Soekarno. Kecintaan terhadap negara sampai akhir hayat selalu ingin berkontribusi terhadap bangsa Indonesia, bahkan sampai tutup usia. Maulwi Sailan, mantan Wakil Komandan Cakrabirawa, pasukan penjaga Presiden Soekarno. Masih ingat di suatu hari di tahun 1966, sambil membawa secarik surat, ia menghadap Presiden Soekarno. Saya lapor pada Bapak kalau saya dipanggil untuk kembali ke Korps, dan itu adalah pertemuan kalinya, ia dengan Bung Karno. Waktu itu, Maulwi berpangkat Kolonel CPM. Ia ditarik dari penugasannya sebagai Wakil Komandan Cakrabirawa. Selang berapa lama setelah peristiwa G30S, 1965 meletus, ring 1 yang mengitari Presiden Soekarno mulai dipreteli. 15 menteri dalam kabinet Dwikora juga kemudian ditangkap. Pengawalan terhadap Presiden Soekarno perlahan dikurangi dan kemudian ditiadakan sama sekali bersamaan dengan pembubaran pasukan Cakrabirawa. Fasilitas untuk Presiden mulai dikurangi, pengawalannya hanya dilakukan oleh CPM seadanya. Presiden tak boleh lagi menggunakan helikopter, hanya boleh menggunakan mobil, kata Maulwi. Pasca bubarnya Cakrabirawa pada tahun 1967, pengawalan Presiden Soekarno diserahkan kepada Pomat AD yang pro Soeharto. Sementara untuk keperluan pribadi Presiden, Detasemen Kawal Pribadi atau DKP yang dipimpin oleh Letkol Polisi Mangil Martowijoyo tetap bertugas seperti biasa. Detasemen itu mulai berdiri sejak awal masa kepresidenan Soekarno. Menurut Maulwi, para pengawal dari DKP itu mengalami tekanan batin yang sangat mendalam ketika mengawal Soekarno di penghujung kekuasaannya. Tak jarang anggota Pomat AD membentak anggota DKP hanya karena dianggap melayani presiden secara berlebihan, kendati sekedar menjalankan kewajiban saja. Pernah seorang anggota DKP mengawal Bung Karno ke Bogor dan membukakan pintu mobil setibanya di Istana Bogor. Seorang perwira Satgas Pomat langsung membentak dan melarang anggota DKP membukakan pintu mobil yang ditumpangi oleh Presiden Soekarno. Biar dia buka sendiri, kamu kultus, kata Maulwi mengutip kesaksian seorang anggota DKP bernama Soeharto.
Perlahan Presiden Soekarno makin dikucilkan, kendati sempat menghadiri berbagai acara di mana dia memberikan pidato. Tak satu pun media yang menyiarkan pidatonya. Setelah pidato Nawaksara 10 Januari 1967 ditolak MPRS, Soekarno resmi diberhentikan. Jadi tahanan rumah dan tinggal di Wisma Yaso hingga akhir nyawa pada tanggal 21 Juni 1970. Bagaimana dengan nasib pengawal-pengawalnya? Pada tahun 1967, Maulwi diinterogasi di markas Kop Kamtip. Ditanyai seputar keterlibatan Presiden Soekarno dalam peristiwa G30S PKI 1965. Maulwi sendiri yakin Soekarno tak mengetahui ihwal peristiwa dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat itu. Waktu itu, tanggal 1 Oktober 1965, begitu Bung Karno turun dari mobil di Slipi, di rumahnya Haryati, dia langsung bilang, "Wah, IGBN overrumpled." Saya kaget, mukanya kelihatan bingung, kata Maulwi. Saya yakin dia tidak tahu mengenai kejadian tersebut. Pemeriksaan terhadap dirinya ternyata berujung pada pemenjaraan. Pada hari yang sama setelah diinterogasi Kop Kamtip, Maulwi tak pernah diizinkan pulang sampai 5 tahun lebih. Assalamualaikum. Bu, saya berterima kasih dulu kan ya Bu ya, rekan siapa, Yusuf sama yang studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan saya Yusuf dan rekan saya yang ada di studio. Saya sekarang berada di dekat Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di sini ada makam B.J. Habibie dan almarhum istrinya Ainun. Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan yang berjuang dari masa penjajahan hingga kemerdekaan dan hingga saat ini agar kita bisa hidup damai, aman, dan sentosa. Jika tidak ada pahlawan-pahlawan seperti kayak ini, kita mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi di sini ada B.J. Habibie, presiden yang ketiga sekaligus pahlawan Indonesia. Sekian laporan terhubung di Makam Pahlawan Nasional B.J. Habibie dan istrinya. Saya kembalikan ke rekan Safa yang berada di ruang VIP untuk live report penanda tanganan buku tamu oleh Bapak Hamid. Oh ya, sekarang kembali ke studio. Udah kan? Ya, Mak. Ya, Mak. Ini, ya, Bu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Berkibar di luas nuansamu,
Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Terima kasih rekan-rekan semua atas laporannya dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, Kamali, kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah sampai mengikuti rangkaian acara hari ini dengan baik. Iya, Nafiza, alhamdulillah kita semua sudah mengikuti acara pada hari ini dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada teman-teman dan juga para dewan guru yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini sampai akhir. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hamid Khalid SHLLM serta para pimpinan Al-Azhar Syifa Budi Jakarta yang telah hadir pada acara hari ini. Akhir kalam dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Malik. Saya Nafeza. Kami selaku pembawa acara pada hari ini serta mewakili seluruh kru yang bertugas dan rekan-rekan dari Taman Makam Pahlawan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Dadah guys. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah.